Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Hari ini ada bekal istimewa yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk anak tercintanya, yaitu Bilqis Humairah Razak, yang memang selalu tersedia nih setiap hari. Wah, lucu dan juga menggemaskan ya, pastinya lahap banget nih Bilqis menyantap makanan yang diberikan oleh Ayu. Dan tak lupa juga di sini ada puding cantik yang spesial Ayu buat untuk gadis tersayangnya, yaitu Bilqis. Nyam nyam nyam. Baik dan sangat perhatian, sosok orang tua yang memang didambakan oleh setiap anak nih pemirsa. Meski Ayu adalah artis yang super sibuk, namun selalu menyempatkan waktunya untuk mengurus anak tercinta semata wayangnya. Di sini selain ada kegiatan pagi Ayu Ting Ting yang selalu menyiapkan makanan sarapan untuk Bilqis di sekolah, ada kegiatan Ayu Ting Ting juga nih di kontes Suara Bintang. Hadir malam hari ini, Ayu memakai baju berwarna kotak-kotak dan juga ada warna kuningnya nih, cantik banget kan pemirsa. Namun sebelum lebih lanjut nih tentang kegiatan Ayu Ting Ting di acara kontes Suara Bintang, di sini ada informasi nih pemirsa bahwa Ayu akan hadir di Bogor. Untuk warga Bogor, jangan lupa nih 6 Agustus akan hadir Ayu Ting Ting pemirsa. Dilansir langsung dari Instagram lagu-laguan Fails, apakah Anda siap untuk menari bernyanyi bersama Ayu Ting Ting? Anda akan memberikan festival menari sehari penuh pada tanggal 6 Agustus mendatang nih pemirsa. Tepatnya ada di Festival Lagu-Laguan di Bogor 6 Agustus 2023. Festival Lagu-Laguan Razanya Event 6 Agustus 2023. Dari Yusmialita Mojong Depok banget nih. Ini dia penyanyi dangdut kita di Gol Muzair with 2 tiket festival yang ada DM. Yang mau tiket ada nih ya, gue satu nih. Wah, banyak sekali komentar-komentar dari sahabat nih yang ingin sekali menyaksikan Ayu Ting Ting di 6 Agustus mendatang, tepatnya di kota Bogor. Bagi sahabat warga Bogor, jangan sampai lupa ada festival lagu-laguan yang pastinya menghadirkan Neng Ayu yang cantik pemirsa. Dan bagi sahabat semua nih, ada Ayu Ting Ting di setiap hari malam Kamis ya, ada Ayu bersama dengan sahabat-sahabat kontes Suara Bintang lainnya yang selalu tampil cantik dan juga mempesona Ayu sebagai dewan juri yang pastinya selalu memberikan perform yang sangat luar biasa. Informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu yang kedekatannya bersama dengan anak-anak kecil selalu tersorot kamera, dan bahkan ada sosok anak kecil nih dari tahun 2017 sampai 2023 ini selalu merindukan sosok Neng Ayu yang penyayang dan baik hati pemirsa. Inilah perubahan salah satu fans Ayu Ting Ting dari kecil hingga saat ini. Nah, ini dia sudah beranjak menjadi pria tampan nih pemirsa. Hampir bersama ya dengan Bilqis Humairah Razak, putri dari Ayu Ting Ting besarnya. Doa terbaik buat Neng Depok, semoga selalu bahagia dan semoga semua pekerjaannya dilancarkan dan diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Dan selain itu juga di sini Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di rumah nih. Sembari Ayu Ting Ting bekerja, tidak lupa dia menelpon dan memberikan kabar serta menanyakan kabar untuk putri tersayang semata wayangnya, Bilqis Humairah Razak. Dan inilah sosok seorang ibu yang selalu menyayangi anak-anaknya pemirsa. Dan di sini juga ada ucapan dari Neng Ayu, terima kasih. Sumaira menjadi juara di kontes foto dan Ayu Ting Ting bahagia banget nih pemirsa. Dan masih banyak lagi informasi-informasi yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa
Dukung terus channel ini agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru nih untuk sahabat semua di rumah. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasa, ini aku mau makan sayur sop pakai keripik kentang sofa. Terus ada kenapa aku begitu? Karena dia ngeliatin ya. Kenapa?